Pemirsa, dua orang pria dan satu wanita muda digerebek petugas operasi pekat Polda Jambi di Hotel Tepian Angso Talang Banjar pada Senin malam. Polisi terpaksa menjebol pintu kamar hotel karena ketiganya tak kunjung membuka pintu. Petugas terpaksa menjebol kamar hotel Tepian Angso pada Senin malam saat melakukan operasi pekat Polda Jambi. Petugas dibuat kewalahan karena satu jam menunggu kamar tersebut untuk dibuka. Mereka tak bergeming saat petugas mengetuk pintu kamar, padahal di resepsionis tercatat bahwa di kamar tersebut sudah dipesan tamu. Petugas terpaksa menjebol pintu kamar hotel tersebut bersama manajemen hotel karena ditakutkan terjadi tindak pidana lainnya. Setelah berhasil menjebol pintu, petugas mendapati dua orang pria sedang asyik bersama satu orang wanita muda. Untuk memastikan kecurigaan, petugas menggeledah kamar dan mengecek urin tiga remaja tersebut. Kepada petugas, mereka pura-pura tertidur lelap. Dan setelah diselidiki, ketiganya itu terlibat prostitusi online, di mana dua orang pria tersebut membantu mencarikan pelanggan untuk wanita tersebut seharga Rp300.000. Panit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jambi, Ibtu Joshua Adrian mengatakan, pada Senin malam kali ini, petugas mendapati 10 pasangan bukan suami istri, yang mana 2 pasangan di Tepian Angso dan 8 pasangan lainnya didapati di Tech West House Hotel di kawasan Pasir Putih. Pasangan bukan suami istri tersebut digiring ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan dan akan dikenakan wajib lapor di hari Senin dan Kamis selama 2 minggu. Yang Tepian Angso itu kita mengamankan sepasang bukan pasangan suami istri, kemudian ada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di dalam satu kamar. Untuk status mereka sedang didalami lagi oleh anggota, nanti kami sampaikan lagi. Juga mucikari juga. Memang ada info seperti itu, tapi nanti kami dalami lagi untuk kepastian informasi. Dimas Anjaya, JTV melaporkan.